Sound check 1 2 oke. Bagaimana? Sudah siap semuanya online? Sudah, Father. Oke, kita mulai. Bagaimana? Sure. Selamat malam semuanya. Terima kasih yang telah bergabung di sesi Bible Study RM malam ini dengan tema wanita-wanita di hidup Yesus. sebelum dimulai acaranya, saya mau menyampaikan sesuatu nih. Beberapa hari yang lalu adalah Father Bayu's birthday. So, we just want to wish you a very happy birthday again. Semoga terima kasih. Panjang umur, diberkati Tuhan. Preaching-nya makin mantap dan bisa continue to be a blessing to those around you. So, okay, that's all. It's all yours. Terima kasih atas ucapan selamatnya, ucapan selamat ulang tahun. Mohon doa selalu semoga karya-karya yang sudah mulai dilintis ini, secara khusus karya-karya online, bisa menjadi buah yang berlimpah bagi banyak orang. Dan juga semakin membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mari kita mulai persiapan malam hari ini. Saya akan share screen. Sebentar. Saya lupa sesuatu. Oke. Ya. Sekali lagi selamat datang semuanya dalam studi Alkitab atau studi Kitab Suci dengan tema khusus pada hari ini adalah wanita-wanita di hidup Yesus. Ya, kenapa tema ini diangkat? Kenapa tidak biasanya? Karena biasanya kita akan membahas bacaan yang akan menjadi bacaan hari Minggu berikutnya untuk persiapan bagi kita untuk mengikuti Ekaristi. Tetapi pada malam hari ini kita akan mempunyai tema yang khusus, tema yang berbeda. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan kenapa. Ya, kita mulai dulu dengan doa. Doa singkat, memohon karunia Roh Kudus, doa penyerahan diri kepada Roh Kudus dari Santo Agustinus dari Hippo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berempuslah dalam diriku ya Roh Kudus, agar segala pikiran ku kudus. Bertindaklah dalam diriku ya Roh Kudus, agar karyaku juga kudus. Tariklah hatiku ya Roh Kudus, agar aku mencintai hanya yang kudus. Teguhkanlah aku ya Roh Kudus, agar aku memperjuangkan segala yang kudus. Maka dari itu peliharalah aku ya Roh Kudus, agar aku senantiasa kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kayak lagi bisa berjumpa dengan saya Romo Bayu, OP, Orde Pewarta yang sekarang bertugas di Surabaya, Paroki Redemptor Mundi. Makanya namanya Studi Kitab Suci RM atau Redemptor Mundi karena base-nya memang di paroki ini. Nah, wanita-wanita di dalam hidup Yesus untuk topik kita malam hari ini, lecture kita malam hari ini akan dibagi dalam 3 topik besar. Pertama, kehidupan wanita di zaman Alkitab dan di zaman Yesus kira-kira seperti apa, dan bagaimana wanita, relasi Yesus dengan wanita secara umum, dan nanti kita akan masuk spesifik. Siapa saja yang memiliki hubungan khusus dalam tanda petik, ya hubungan spesial dengan Yesus, ya yang berperan dalam hidup Yesus. Kita masuk dalam bagian pertama. Nanti saya akan jelaskan dulu bagi perbagian, kemudian kalau ada pertanyaan silakan bisa di chat atau bisa disampaikan di forum chat atau di YouTube bagi yang melihat di YouTube di chatnya juga. Saya akan coba jawab setelah saya menyelesaikan satu bagian. Kita akan mencoba merekonstruksi kehidupan wanita di zaman Alkitab dan zaman Yesus. Kira-kira situasi hidup mereka, para wanita, para perempuan pada zaman ini seperti apa 2000 tahun lalu. Nah, untuk merekonstruksi peran dan situasi kehidupan wanita di zaman Yesus sebenarnya sangat sulit. Karena kita harus kembali 2000 tahun lalu. Dan berbeda dengan sekarang di mana kita punya banyak resources, banyak sumber untuk melihat kondisi kehidupan wanita dan perempuan pada zaman ini. Pada zaman Yesus kita tidak mempunyai banyak informasi. Informasinya kebanyakan ya dari kitab suci sendiri, plus ada sumber-sumber lain yang sebenarnya juga tidak begitu banyak, seperti dari tulisan-tulisan kuno. Nanti kita akan ambil beberapa tulisan dari para rabi. Rabi itu para pemimpin jemaat umat Yahudi pada saat itu, dan juga temuan-temuan arkeologis. Ya, di gambar ini dilihat bahwa wanita sedang mengambil air. Salah satu bagian tugas penting dari seorang wanita pada zaman itu adalah menjemput air atau mengambil air untuk kebutuhan rumah tangga. Biasanya ada satu sumur untuk satu desa, ya, satu kampung, dan setiap pagi dan sore para wanita akan mengambil air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan biasanya salah satu tema kitab suci, jika ada pertemuan antara wanita dan pria di sebuah sumur, biasanya ada tema pernikahan. Contoh konkret adalah pernikahan Musa. Musa bertemu istrinya Zipora di sebuah sumur, ya, di sebuah sumur. Dan kemudian pernikahan antara Ishak dan Ribka juga terjadi saat pertemuan di sebuah sumur. Ini sebuah tema umum di kitab suci. Karena sebuah kebiasaan wanita yang mengambil air di sumur. Nah, kita akan coba lihat beberapa sumber, secara khusus Perjanjian Lama dengan tradisi rabbinik. Sudah saya sebutkan, rabi adalah para pemimpin, ya, pemimpin umat, jemaat Yahudi, dan mereka meninggalkan tulisan-tulisan juga bagaimana hidup, bagaimana mereka menginterpretasikan atau melihat kitab suci, dan juga bagaimana menghidupi hukum Taurat pada zaman itu. Dan sebenarnya gambaran wanita itu ambigu, dalam artian ya ada yang positif dan ada yang bisa dikatakan tidak begitu positif. Kita coba lihat yang fokus yang positifnya dulu. Ibu adalah sosok yang sangat dihormati. Kalau kita ingat 10 perintah Allah, 10 perintah Allah ada berapa? Ya ada 11, ya, ada 10, ya ada tentunya 10, ada 1 ya. Ya nomor 4 dalam tradisi kalau kita baca ya nomorannya melalui tradisi Katolik itu perintah keempat, hormatilah ibu dan ayahmu. Perhatikan yang pertama dihormati adalah ibu, ya, hormatilah ibu baru ayah. Jadi memang seorang ibu dalam keluarga itu seorang sosok yang dihormati. Tidak salah jika Yesus menghormati Bunda Maria karena ibunya. Oke. Kemudian para wanita Israel terkenal bijak atau cerdik dan cantik seperti Sarah dan Ribka. Salah secara khusus nanti kita lihat walaupun dia usianya sudah cukup tua karena Abraham waktu dipanggil Tuhan tahu usianya berapa? Jadi dipanggil Tuhan dia usianya 75. Jadi kurang lebih istrinya juga sama, istrinya Sarah ya umurnya segitu juga. Tapi deskripsi yang selalu diberikan kepada Sarah dia adalah wanita yang cantik ya. Wanita yang cantik. Dan ada juga wanita-wanita pejuang yang kuat seperti Deborah. Deborah adalah salah satu hakim ya. Dan juga Judit. Judit adalah seorang pahlawan, seorang jenderal, seorang perwira yang memimpin perang ya. Dan para pemimpin politik. Jadi bagaimana wanita juga terlibat dalam politik di kerajaan Israel pada waktu itu. Para ratu, secara khusus nanti kita akan lihat Bathsheba bagaimana dia berperan penting dalam pemerintahan Raja Salomo. Dan tentunya ada juga tokoh-tokoh suci seperti para nabi, seperti Maryam, saudara dari Musa dan Harun. Dan ini para gambaran wanita yang menonjol di kitab suci Perjanjian Lama dan mereka memiliki peran penting, bisa kita lihat. Ini siapa? Ini salah satu gambaran ya seorang seniman menggambar, pelukis menggambar tentang Sarah. Ya, jadi bagaimana dia wanita yang cantik ya walaupun sudah berusia tapi dia tetap cantik luar biasa. Dan juga ini Ribka salah satu wanita ya ibunya Yakub, istrinya Ishak dan memiliki peran penting ya Ribka ini. Kenapa dia menggunakan kecerdasannya ya agar anak bungsu, anak kesayangannya bisa mendapatkan berkah dari Ishak. Harusnya mendapatkan berkat kan Esau, anak pertama, bukan Yakub anak kedua. Tapi karena ia ada sesuatu ya Ribka membantu agar anak yang kedua ini bisa menerima berkat. Nah, jadi ini kepintaran kecerdikan dari Ribka. Jadi terserah teman-teman mau bilang Ribka licik, boleh ya, mungkin penilaiannya seperti itu. Tapi kalau kita bilang Ribka cerdas juga boleh ya. Karena Ribka juga punya alasan kenapa dia melakukan hal ini. Dan ini Judit ya. Kalau teman-teman coba Google cari gambarnya Judit, pasti kebanyakan Judit akan mengambil atau sedang membawa kepala orang ya. Ya cukup mengerikan. Kenapa? Karena ya gambarnya membawa kepala orang yang dipenggal. Ini kepala siapa? Kepala Holofernes, salah satu jenderal musuh. Dan bagaimana Judit menjadi salah satu pemimpin dalam perang. Dan ini siapa? Ini salah satu gambaran dari Betsheba. Ya, seorang wanita yang terlibat dalam politik. Kenapa saya sebut terlibat dalam politik? Kalau teman-teman kembali ke Perjanjian Lama, yang menjadi ratu kerajaan, ya, yang menjadi ratu dari kerajaan Daud, kerajaan Israel itu bukan istri dari raja, ya bukan salah satu istri dari raja. Yang menjadi ratu adalah ibu dari sang raja. Kenapa? Karena kalau kita lihat seorang ratu mempunyai peran penting untuk membawa anaknya menjadi raja. Contoh konkret, ya Betsheba, dia membuat perjanjian dengan Daud sehingga anaknya Salomo bisa menjadi raja. Nanti ceritanya bisa dilihat di 1 Raja-Raja bab 1 dan 2, juga di kitab Tawarikh tentang bagaimana peranan Betsheba dalam kerajaan Israel. Dan ratu dalam kerajaan Israel itu bukan hanya simbolis, dia juga ikut dalam berpolitik, dalam tanda petik ya, mempunyai kuasa juga. Bahkan menurut tradisi, menurut kitab suci dan juga para peneliti kitab suci mengatakan bahwa ratu ini second in command, orang kedua dalam pemerintahan. Kalau pemerintahan yang Republik Indonesia kan orang keduanya wakil presiden. Nah ini wakil yang orang keduanya dalam kerajaan Daud adalah ratu yang adalah ibunda dari sang raja. Ya, menarik ya bagaimana wanita-wanita Israel ini sangat luar biasa kuat ya, luar biasa cerdas dan cantik. Waktu saya ke Israel, salah satu yang menarik adalah sebelum saya masuk Israel, kita juga ziarah dulu di Mesir, ya di Mesir, di daerah Arab ya, banyak orang-orang Arab, dan kemudian baru masuk ke Israel. Salah satu hal yang sangat membedakan adalah bagi waktu di Mesir, jarang sekali kita melihat wanita yang bekerja, ya bekerja di depan umum. Kalau kita ke restoran biasanya waitersnya, pelayannya itu ya cowok semua. Ke toko ya pelayannya cowok semua, jarang sekali kita melihat perempuan yang bekerja ya umum. Tetapi saat karena pertama yang kita jumpai adalah wanita ya, mereka menjadi tentara ya, mereka menjadi saintis segala macam ya, bawa senjata yang besar-besar, wah luar biasa. Jadi memang kita lihat wanita Israel sampai zaman sekarang ya memang terkenal sebagai wanita yang kuat ya, wanita strong women ya. Selain itu, beberapa rabi menganggap wanita lebih peka terhadap kehadiran Tuhan, lebih sensitif secara rohani atau spiritual. Tetapi permasalahannya adalah apakah wanita-wanita luar biasa ini seperti Sarah, seperti Betsheba, seperti Judit ini adalah fenomena umum atau sebuah pengecualian? Apakah semua wanita di Israel zamannya Yesus itu seperti Sarah, ya cantik, ya, atau seperti Judit dan Deborah yang perkasa, atau seperti Maryam yang adalah seorang nabi? Atau ini hanya pengecualian, hanya beberapa segelintir wanita yang eksepsional, yang berbeda. Tetapi kebanyakan tidak seperti itu. Nah, kalau kita lihat bukti-bukti lain di luar kitab suci, Seperti banyak penelitian, ya, wanita yang tinggal di Israel kuno umumnya merupakan bagian tak terpisah dari masyarakat di mana dikotomi pria dan wanita adalah norma yang mendasar. Dikotomi itu apa? Dikotomi itu pembagian peran, ya. Peran yang dilakukan wanita tidak dilakukan laki-laki, demikian juga peran yang dilakukan laki-laki tidak akan dilakukan oleh wanita. Dan strict, ya, mereka tidak bergantian. Nah, salah satu peran yang membedakan adalah kalau cowok itu kerja di luar. Kalau cewek itu kerja di dalam rumah. Itu salah satu pembagian tugas yang sangat mencolok, yang mendasar pada waktu itu. Dan ini menimbulkan akibat-akibat lainnya. Dan banyak kasus mereka adalah dianggap sebagai warga kelas 2. Dalam tulisan seorang rabi, saat dia bangun, dia akan berdoa. Ya, Tuhan, aku berterima kasih karena Engkau tidak menjadikan aku seorang budak, bukan seorang Yahudi, bukan orang yang bukan Yahudi, Gentile, ya, bangsa-bangsa lain, dan bukan seorang wanita. Ya, ada seorang rabi yang menulis demikian. Tetapi kita ini asumsinya bahwa wanita itu kelas 2 gitu. Tapi sekali lagi rabi ini mungkin bukan, ya, merefleksikan gambaran umum. Kita nggak tahu rabi-rabi yang lain. Kita hanya punya satu tulisan tentang ini. Menarik, ya. Jadi kalau ada suami di rumah, coba dilihat. Kalau dia doa, doanya apa? Doa syukur. Tidak menjadi perempuan. Waduh. Ya. Nah, bagaimana perempuan di rumah tangga secara umum? Mereka secara ekonomi bergantung pada perlindungan pria seperti ayah, suami atau putra sulung mereka. Kenapa? Karena sekali lagi yang bekerja di luar, yang menjadi sumber kehidupan adalah para cowok. Ya, jadi mereka tergantung dengan kehadiran laki-laki yang bekerja, yang menghidupi. Dan mereka juga hidup dalam sebuah kondisi di mana yang mendapatkan warisan rata-rata, ya, ada pengecualian memang, rata-rata adalah laki-laki yang meneruskan warisan dari keluarga. Kenapa? Karena mereka menganggap laki-laki yang akan tinggal di yang akan meneruskan, ya, pekerjaan keluarga, harta keluarga. Sementara kalau perempuan menikah, dia akan meninggalkan keluarga, ya, dan akan ikut suaminya. Jadi supaya hartanya, pewarisannya tetap berada di dalam keluarga yang sama, ya, makanya diturunkan ke laki-laki. Nah, ini makanya kalau seorang perempuan menjadi janda, ya, suaminya meninggal, apalagi tidak punya anak, punya keturunan, wah, susah sekali, ya. Dia akan menjadi salah satu kaum yang paling miskin, yang paling sulit hidupnya, seorang janda yang tidak punya anak, ya, dan tidak diterima oleh keluarga asalnya. Ya, hidupnya akan menderita sekali. Nah, ini mungkin yang dialami oleh Bunda Maria. Suaminya meninggal, Santo Yusuf meninggal, dan anaknya juga meninggal. Ya. Makanya Santo Yesus disalib membuat usaha terakhir menyerahkan Bunda Maria kepada Santo Yohanes, ya, Santo Yohanes supaya dijaga, ya, karena memang Bunda Maria tidak punya siapa-siapa lagi. Ketika laki-laki bekerja di luar, para perempuan memiliki 3 tugas. Tugas pertama menjaga rumah tangga, ya. Mengurus rumah tangga, rumah dijaga. Kedua, menghasilkan keturunan dan membesarkan anak-anak mereka sampai usia 12 atau 13. Jadi 3 tugas pokok, ya. Mengurus rumah tangga, menghasilkan keturunan, ya, dan membesarkan anak-anak mereka sampai usia 12, 13. Ya, berbeda sekali dengan wanita zaman sekarang, ya. Mana mau disuruh di rumah saja, belum tentu mau, ya. Kerja juga di luar, ya, dan belum tentu sekarang wanita-wanita akan mau, ya, untuk menghasilkan keturunan. Sudah usia 30, sudah menikah, tapi sampai sekarang masih belum mau punya anak. Ada seperti itu. Berbeda dengan zamannya Yesus. Kenapa? Karena simple saja. Karena life expectancy, harapan hidup itu sangat rendah. Angka 40-50 kalau beruntung. Jadi mereka dan kematian bayi dan ibu juga tinggi. Jadi mereka diharapkan untuk menikah muda, ya, sehingga harapan untuk memiliki bayi dan harapan untuk sang wanita dapat bertahan hidup lebih lama ada, ya, lebih tinggi lagi. Makanya itu yang terjadi di sana. Karena teknologi kesehatan, obat-obatan, dokter belum seperti sekarang, maka salah satu solusinya untuk agar tidak punah manusia atau bangsa Israel tetap bertumbuh ya dengan menikah dini, dengan memiliki banyak anak, ya. Ini salah satu cara untuk mempertahankan populasi bangsa Israel. Kenapa hanya usia 13 atau 12? Karena dalam tradisi Israel itu ada namanya bar mitzvah kalau nggak salah ya, the son of the law ya. Jadi seorang anak sekarang khusus anak cowok saat usia 12-13 dia akan melaksanakan ritual membaca hukum Taurat di depan umum untuk pertama kalinya. Saat dia bisa membaca hukum Taurat depan umum, dia menjadi bagian dari laki-laki dewasa. Nah, pada saat umur ini, cowok akan ikut dengan ayahnya bekerja di luar. Ya, tidak lagi tinggal di rumah dengan ibunya. Ya, jadi seperti itu. Ya, mereka diharapkan tetap berada dalam rumah tangga atau komunitas lokal. Jadi tidak hanya di dalam rumah, tapi juga boleh keluar, tapi hanya dalam kampung saja, ya, untuk berinteraksi dengan wanita yang lain, untuk mengambil air sebagai contoh. Meskipun kadang-kadang mereka diizinkan membantu ayah atau suami mereka bekerja di ladang bagi yang petani atau berdagang lokal bagi mereka yang hidup di kota Yerusalem. Mereka juga terlibat dalam commerce ya, dalam bisnis, dalam perdagangan lokal, membantu suami. Ini ada berapa contoh ya, ada wanita bekerja di rumah tangga, mereka sedang menggiling apa? Ya, menggiling gandum. Ini salah satu alat yang dipakai untuk menggiling gandum. Para wanita punya tugas ini ya. Dan juga membantu para cowok lelaki, bapak atau suami berladang. Dan bagi yang tinggal di kota-kota besar seperti Yerusalem pada waktu itu atau Yeriko, mereka bisa ikut terlibat juga dalam perdagangan, bisnis. Bagaimana dengan pernikahan dalam keluarga? Ya, pernikahan dan keluarga tadi rumah tangga, sekarang pernikahan. Dalam beberapa kasus perempuan dapat memiliki suara dalam perkawinan mereka. Mereka bisa menentukan siapa mau kawin dengan siapa, tidak mau dengan ini, mau dengan ini. Tetapi pada umumnya perkawinan telah diatur sebelumnya oleh orang tua. Kenapa? Alasannya mudah, karena para wanita sudah menikah sejak usia sangat muda. Sudah saya sebutkan tadi, seorang rabi menulis bahwa wanita gadis sudah bisa menikah usia 11 bahkan ya. 11, 12, 13. Ya, kenapa? Ya sudah saya sebutkan alasannya praktis. Karena life expectancy, harapan hidup sangat rendah dan diharapkan tidak berlama-lama ya. Jadi bayangkan kalau manusia kita cuma punya 40 tahun untuk hidup tapi baru kawin usia 30 ya. Cuman 10 tahun hidup nggak kuat ya. Besar anak-anak bagaimana ya, cuman 10 tahun nggak cukup waktunya. Jadi ini menjadi bagian struktur yang ada di sana karena kebutuhan yang untuk reproduksi dalam tanda petik untuk mempertahankan populasi bangsa Israel waktu itu. Jadi alasan biologis, alasan kesehatan, alasan ekonomis juga ya, ekonomi. Dan ini kenapa Bunda Maria dikatakan menikah usia 13, 14, 15 tahun. Karena ini pernikahan pertama dan sudah saya sebutkan kalau pernikahan pertama biasanya diatur dan waktu sang gadis masih sangat muda usianya. Bagi kita yang tinggal di kota mungkin ya ini pemaksaan kehendak ini. Saya mau kerja dulu, saya mau berkarir dulu ya, nanti aja berkeluarganya. Saya ingin belajar dulu. Tetapi kalau kita pergi ke daerah pelosok-pelosok di Indonesia, situasi ini sebenarnya tidak aneh. Banyak wanita-wanita gadis yang masih belia, masih muda juga akhirnya yang menikah muda. Kenapa? Memang karena memang ini bagian dari kebudayaan mereka ya. di pelosok-pelosok, di pedalaman-pedalaman. Nggak usah jauh-jauh deh. Kalau teman-teman pergi ke daerah Madura ya. Madura, kalau cerita teman saya, Madura dan Surabaya itu hanya dibatasi oleh selat dan gampang sekali ya dari Madura ke Surabaya. Ada namanya jembatan Suramadu. Tapi perbedaannya jauh antara Surabaya yang kota besar, kota maju, dengan yang ada di Madura. Seorang teman dari Madura cerita bahwa ya usia muda gadis-gadis sudah menikah, sudah punya anak. Dan kemudian diceraikan, menikah lagi, punya banyak anak. Ya. Ini cerita dari teman saya yang kebetulan juga pernah tinggal di Madura. Cuma nggak perlu jauh-jauh ke zaman Israel. Ya, wanita muda menikah itu juga fenomena umum, bahkan sampai sekarang. Nah, hak untuk menceraikan itu hanya bagi suami menurut hukum Taurat. Tetapi perempuan kalau saat diceraikan harus diberi yang namanya surat cerai. Kenapa surat cerai ini penting? Dokumen resmi ini penting untuk membuktikan bahwa dia sudah bercerai dan bisa menikah lagi. Iya. Nah, alasan apakah bisa menceraikan dengan alasan apa saja? Alasan perceraian apa saja? Tidak dijelaskan di kitab suci alasannya apa secara spesifik. Makanya para rabi keluar dengan opini-opini mereka. Ada rabi yang sangat strict ya, bahwa cowok hanya bisa menceraikan istri kalau istri ketahuan berzina atau punya affair ya dengan cowok lain. Tapi ada yang rabi yang sebenarnya sangat ringan ya. Kalau suaminya tidak lagi suka dengan makanan istrinya, boleh bercerai ya. Jadi ada pandangan-pandangan ini, para rabi menginterpretasikan ya, mencoba mentafsirkan kitab suci tentang ayat-ayat mengenai perceraian. Kalau kita ingat Santo Yusuf, iya. Santo Yusuf berkata dia akan menceraikan Maria secara diam-diam karena mengetahui Maria hamil. Karena memang dia punya hak untuk melakukan itu. Bagaimana religiositas mereka? Kehidupan keagamaan mereka bagaimana? Para wanita, pria dan wanita secara umum mengikuti hukum Taurat dalam beberapa peraturan seperti ketaatan Sabat. Ya, peraturan-peraturan hari Sabat, laki-laki dan perempuan harus taat. Contohnya, tidak boleh jalan jauh ya. Tidak boleh lebih dari 1 kilometer kalau hari Sabat perjalannya. Tidak boleh memasak, jadi harus menyiapkan masakannya sebelum hari Sabat, ya. Dan ada yang namanya kosher. Kosher itu makanan-makanan yang boleh dimakan oleh orang Yahudi. Nah, seperti halal dan haram ya, makanan halal. Dan biasanya mereka lebih strict dalam kosher, lebih banyak pantangannya. Jadi hal-hal ini diikuti oleh laki-laki dan perempuan. Kemudian, tetapi wanita tidak seperti pria, tidak diwajibkan membaca Taurat. Jadi tidak diwajibkan. Kalau mau boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa membaca Taurat. Dan berziarah ke Yerusalem. Karena setidaknya cowok itu diharuskan berziarah ke Yerusalem setidaknya 3 kali. Setidaknya 3 kali dalam setahun. Pesta Paskah, ya, pesta Paskah, pesta Pentekosta atau Sabat, pesta 7 minggu, dan satu lagi, saya lupa ya, satu lagi. Ya nanti saya ingat-ingat lagi ya. Oke. Dan juga menghadiri doa bersama di sinagoga. Sinagoga itu semacam kapel ya, semacam kapel. Tapi berbeda dengan kuil atau Bait Allah, karena Bait Allah itu ada altar atau mesbahnya, tempat kurban dipersembahkan. Kalau sinagoga tidak ada altar, mesbah, sehingga ini hanya tempat doa bersama, tempat orang baca Taurat dan pewartaan, khotbah dan doa bersama, tapi tidak ada persembahan. Nah, wanita tidak tidak diharuskan untuk melakukan hal-hal ini. Kenapa? Ada beberapa alasan. Alasan yang positif sudah saya jelaskan tadi, bahwa wanita lebih peka, ya lebih peka terhadap kehadiran Tuhan. Sehingga mereka sudah sangat dekat dengan Tuhan, Tuhan Allah, dan ya tidak perlu repot-repot untuk menghadiri acara keagamaan ini. Kedua, alasan praktis. Tugas wanita cukup merawat rumah tangga, ini nggak mudah. Jadi diberikan kelonggaran untuk tidak mengikuti kegiatan keagamaan yang disebutkan tadi. Yang ketiga, ini agak negatif ya, karena wanita kalau sedang menstruasi atau sedang datang bulan itu mengeluarkan darah, dan darah menjadikan wanita tidak unclean ya, tidak dalam tanda petik tidak bersih, berarti tidak boleh untuk mengikuti kegiatan rohani. Dan karena siklus ini kan terjadi setiap bulan, sehingga ya daripada repot-repot mengikuti ya sekalian saja tidak itu ya. Ini alasan ya interpretasi negatif, tapi ada positif, praktikal, negatif, kita kurang tahu yang mana. Ya, tetapi kalau kita lihat, sepertinya memang wanita-wanita walaupun tidak harus, kalau lihat data-data dari para rabi dan juga dari kitab suci, wanita memang sudah ikut juga kebaktian atau doa baca Taurat ya sejak awal. Makanya kalau dilihat penemuan-penemuan sinagoga kuno, ya peruntuhan-runtuhan, ada bagian khusus perempuan. Ini perempuan juga memang sudah ikut sejak awal, ya sejak awal berdoa. Dan sampai sekarang ya para perempuan Yahudi tetap rajin berdoa sinagoga walaupun tidak diharuskan ya menurut ajaran para rabi. Ya, karena memang ya semangat ya dalam doa. Oke, itu kehidupan wanita di zaman Alkitab dan di zaman Yesus. Mungkin ada pertanyaan? Ada dua pertanyaan, Father, dari YouTube. Yang pertama, bagaimana dengan pertemuan Yesus dengan seorang perempuan Samaria? Di mana dikisahkan Yesus meminta air pada perempuan itu. Bisa dijelaskan tentang hal ini, Father? Thank you. Ya, nanti kita akan ke sana. Ya. Oke, pertanyaan kedua. Apakah ada penjelasan kenapa Maria Magdalena dan beberapa perempuan terpilih sebagai pewarta kebangkitan Yesus? Dan apakah kesaksian mereka mudah diterima terkait peran wanita pada masa itu? Terima kasih. Oke, nanti juga kita akan ke sana. Oke, kita akan ke sana. Terima kasih. Saya lanjutkan dulu ya. Kita akan ke sana. Terima kasih. Thank you. Wanita dan Yesus secara umum ya. Bagaimana Yesus berelasi dengan wanita pada umumnya? Ya, meskipun Yesus tidak memilih wanita untuk menjadi 12 rasul atau 7 murid, 10 ayat 1, dia menerima mereka untuk menjadi bagian dari murid-murid terdekatnya. Yang dipilih sebagai rasul, 12 rasul, ya cowok, kita tahu mereka. Dan ada 72 murid yang diutus Yesus di Lukas 10. Ini juga cowok semua. Ya, tetapi bukan berarti perempuan atau wanita tidak bisa menjadi bagian dari kelompok, ya, menjadi muridnya, murid terdekatnya. Tuhan secara khusus memilih 12 rasul laki-laki. Ya, kenapa? Ya, ini nanti akan mungkin satu topik terpisah ya. Kenapa Yesus memilih cowok? Ya, memilih cowok. Yang 12 rasul dan 72 murid ini kemudian menjadi akar fondasi kenapa para romo, para uskup dan romo diakon ya itu para cowok yang dipilih ya, bukan cewek. Ini salah satu akar historisnya. Dan kenapa kita akan lihat lagi, mungkin kita butuh sesi berbeda untuk itu karena memang penjelasannya cukup panjang. Tapi bukan berarti wanita tidak penting dalam hidup Yesus. Kenapa? Mari kita lihat. Karena Yesus membiarkan dirinya, ya, mengizinkan dirinya untuk dipimpin oleh para wanita. Kalau teman-teman baca Lukas 8 ayat 1 sampai 3 dijelaskan nama-nama ya, nama-nama wanita perempuan yang mengikuti Yesus sebagai muridnya, dan wanita-wanita ini mendukung pelayanan Yesus, ya, pelayanan Yesus. Kemudian ada seorang yang bilang, kenapa wanita hanya berperan sebagai pendukung? Ya, apakah Yesus memanfaatkan mereka ya untuk mendukung karya-karyanya? Jawabannya tidak juga. Kenapa? Karena ada juga yang menjadi sponsor dalam tanda petik ya. Sponsornya Yesus yang laki-laki. Namanya ada dua yang terkenal ya, ada Nikodemus dan Yosef Arimatea. Ini dua pemuka agama Yahudi yang tentunya juga memiliki harta berlimpah dalam waktu itu. Dan mereka mendukung Yesus juga yang jadi dalam tanda petik sponsor. Jadi tidak benar kalau Yesus hanya menggunakan wanita-wanita ini untuk mendukung pelayanannya. Ya, nanti kita akan dalami lagi. Secara umum, Yesus berbicara kepada wanita sebagai mitra dialog yang setara. Tadi disebutkan tentang wanita Samaria di Yohanes 4 yang mereka bertemu di sebuah sumur. Ya. Dan kalau kita lihat bagaimana dialog ini terjadi, kita bisa lihat bagaimana Yesus ini melihat teman wanita Samaria sebagai teman dialog yang setara. Dia tidak melihat rendah wanita ini. Padahal ini Samaria dan berbeda dengan Yesus yang adalah orang Yahudi. Kalau kita tahu, ya kalau saya pernah jelaskan dalam Bible yang lalu, bahwa Samaria dan orang Yahudi ini orang yang saling mengekskomunikasikan. Mereka saling membenci satu dengan yang lainnya, saling melihat rendah ya satu dengan yang lainnya karena sejarah yang cukup panjang. Tetapi saat Yesus bertemu dengan orang Samaria ini, dia mengobrol seolah-olah mereka teman partner dialog yang setara. Yang lebih heboh lagi, Yesus berbicara dengan seorang wanita, ya. Seorang wanita di tempat umum lagi dan di sebuah sumur, ya, dan sebuah sumur. Makanya waktu para murid datang melihat, mereka terkejut. Loh, kok Yesus berbicara dengan seorang wanita di tempat umum? Padahal sebenarnya ini suatu hal yang tidak wajar dilakukan. Apalagi yang satu Yahudi, yang satu Samaria. Dan yang menarik adalah pertemuannya di sumur, ya. Sudah saya jelaskan tema yang menjadi salah satu tema menarik di Kitab Suci adalah kalau ada wanita dan cowok ketemu di sumur, ini biasanya menuju pernikahan, ya, menuju pernikahan. Dan Bapak Gereja melihat ini memang sebagai motif pernikahan, tapi bukan pernikahan secara biologis, secara fisik tidak, tetapi pernikahan simbolis, ya. Pernikahan simbolis. Wanita Samaria ini menjadi simbol dari gereja. Gereja yang secara khusus kumpulan dari orang-orang yang bukan Yahudi dan menikah dengan Yesus. Jadi gereja menikah dengan Yesus. Salah satu tema yang menarik adalah Yesus sebagai mempelai pria. Mempelai pria. Yohanes Pembaptis bilang inilah mempelai pria kita. Ya. Yesus juga bilang kalau mempelai pria ada di tengah-tengah, ya teman-teman yang hadir tidak bisa berpesta. Kalau dia mempelai pria, siapa mempelai wanitanya? Ya, menurut tradisi Katolik, ya gereja, gereja yang menjadi mempelai wanita dari Yesus sendiri. Jadi pertemuan ini menjadi pertama. Di level historis, di level sejarah, level literal, menunjukkan Yesus yang memperlakukan wanita sebagai rekan dialog yang sejajar. Dia tidak melihat rendah, dia tidak menjelek-jelekan, dia memperkenalkan diri dan mencoba membawa iman yang benar kepada wanita Samaria ini. Itu satu hal. Tapi di level simbolis teologis, ini terjadi pernikahan spiritual antara gereja yang menuju pernikahannya tidak terjadi di sumur ya, ini menuju ke pernikahannya. Ini menandakan langkah pertama pernikahan antara gereja dan Yesus sang mempelai laki-laki. Oke. Ada juga Lukas 10:38 ya. Bagaimana Yesus berdialog dengan Marta menjadi seolah ya kalau kita lihat dialognya sangat dekat ya, sangat setara, tidak memandang rendah tetapi teman dialog setara. Nanti kita bahas lebih dekat lagi Marta, dialognya Marta. Dan juga Markus 8:21. Kalau nggak salah ini tentang wanita yang memohonkan kesembuhan ya dari pendarahannya. Nanti saya cek lagi kok saya lupa ya. Mari kita cek daripada saya salah. Kita lihat Markus 8:21. Sepertinya saya salah mengutip. Ya nanti saya coba cek lagi ya. Markus atau Matius. Saya coba cek lagi nanti. Terima kasih. Sebentar ya. Mohon maaf. Saya salah mengutip sepertinya. Ya. Oke. Tentang harusnya Lukas ya, Lukas 8:21 ya. Saat ditanya siapakah keluargaku, ibuku dan saudara-saudaraku ya, saudara-saudariku, mereka adalah yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Jadi bagaimana dia melihat figur ibu dan juga saudara wanita sebagai bagian dari keluarganya. Dan ini bagi mereka yang melaksanakan kehendak Bapa. Ini juga unik, Yesus membiarkan dirinya menyentuh dan disentuh oleh wanita, bahkan oleh wanita berdosa. Makanya orang banyak yang kaget. Ya, ini wanita berdosa, kenapa kamu mengizinkan dirimu disentuh? Contohnya Lukas 7:36. Ini wanita yang berdosa yang memberi minyak kepada kaki Yesus ya, mengurapi kaki Yesus ya. Waktu itu kalau nggak salah yang menjadi tuan rumahnya adalah Simon ya. Simon ya, Farisi, seorang Farisi ya, mengundang ya, dan dia kaget, kenapa Yesus mengizinkan disentuh oleh wanita berdosa ini? Sudah wanita berdosa lagi ya. Jadi banyak hal yang sebenarnya tidak boleh ya, hal yang bisa dikatakan semacam tabu atau aib. Tapi Yesus mengizinkan ya. Hal ini terjadi padanya. Yohanes 12 juga, Maria dari Betani mengurapi Yesus. Ya. Mengurapi kaki Yesus. Dan Lukas 8:31. Oke, kita lihat 8:31. Saya, apa yang terjadi? 31. Ini saya salah mengutip lagi. Mohon maaf ya. Nanti kita kembali. Oke. Yesus mengatakan bahwa wanita setara dengan pria dalam segala hal. Yesus mengatakan bahwa wanita setara dengan pria dalam hal menerima rahmat. Nah ini sangat penting. Yesus mengakui bahwa ada peranan berbeda antara pria dan wanita di komunitasnya. Tetapi itu bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah baik pria dan wanita sama-sama menerima rahmat. Lukas 1:28, ini Bunda Maria. Waktu Bunda Maria menerima kabar gembira dari Gabriel, dia dinyatakan sebagai salam engkau yang dikaruniai. Sebenarnya terjemahannya kurang pas. Salam engkau yang penuh rahmat. Oke, rahmat itu apa sih? Rahmat itu adalah berkat, betul. Tetapi berkat yang sangat khusus. Khususnya kenapa? Karena rahmat ini yang menyatukan kita, yang membuat kita dapat berpartisipasi di dalam hidup rahmat, ya, dalam hidup ilahi. Dalam Injil Yohanes dikatakan kehidupan kekal. Kamu percaya kepadaku, kamu mendapatkan kehidupan kekal. Seperti aku hidup dalam Bapa dan Bapa dalam aku, engkau pun akan ada di dalam aku dan aku di dalam engkau. Nah ini bahasa yang menunjukkan hidup rahmat. ya, hidup di dalam Yesus. Dan ini dapat terjadi kalau kita memiliki rahmat. Dan orang pertama yang menerima rahmat dalam Perjanjian Baru tidak lain adalah Bunda Maria, ya. Saat Gabriel mengatakan, "Salam hai, engkau yang penuh rahmat." Tidak hanya rahmat yang kecil, tapi rahmat yang penuh. Luar biasa sekali. Juga Yohanes 8 ini tentang wanita yang berzina. Kita tahu ceritanya, yang mau dirajam tapi Yesus selamatkan dan dimaafkan. Bagaimana rahmat pengampunan diberikan oleh Yesus kepada perempuan ini. Dan juga Matius 8:19, wartakanlah Injil dan jadikanlah semua bangsa, ya, semua orang muridku dan baptis mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semua bangsa, semua orang, wanita atau pria. Dan rahmat pembaptisan, ya, pembaptisan membawa rahmat keselamatan, kita tahu itu. Dan Kisah Para Rasul 2:1 dikatakan bahwa yang menerima Roh Kudus tidak hanya para rasul yang cowok, tapi juga wanita-wanita yang menjadi murid Yesus termasuk ibunya Yesus. Jadi bagaimana kita lihat rahmat keselamatan diterima baik oleh pria dan wanita. Ya betul ada peran berbeda dalam komunitas Yesus antara pria dan wanita, tapi yang paling penting menurut kita, menurut saya adalah baik kita pria dan wanita menerima rahmat yang sama. Rahmat keselamatan. Bahkan ya kita lihat yang menerima kepenuhan rahmat adalah seorang wanita, ya. Kita tahu siapa dia. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin sebelum kita ada komentar-komentar, Father. Ya, silakan. Mengenai tadi yang itu wanita Samaria itu menjadi berarti adalah pernikahan simbolis dan Tuhan Yesus mengangkat derajat wanita tersebut di saat semua orang pada menjauhinya. Correct. Ya, betul sekali. Karena kita lihat wanita ini, kalau kita lihat detailnya, wanita ini punya 5 suami. Dan yang menarik ini bisa diartikan bahwa wanita ini hidup dalam dosa, itu pertama, atau dia hidup kawin cerai, ya, dalam artian ada suami pertama diceraikan, kemudian kawin lagi, cerai, kawin lagi, itu juga mungkin terjadi. Atau 5 suami ini bisa diartikan secara simbolis, ya, karena orang Samaria dituduh oleh orang Yahudi menyembah 5 dewa. Jadi Yesus mengajak wanita ini meninggalkan berhala-berhala. Karena kata suami dalam bahasa Ibrani ada 2, ya. Yang pertama is, yang berarti suami atau laki-laki, ya, atau pria, tetapi ada juga Baal. Baal bisa berarti master, tuan, dan suami. Nah, 5 suami dalam artian Baal, ya, tuan, ini bisa berarti juga dewa-dewi atau dewa pujaan, ya, dewa-dewa yang tidak benar, ya, berhala. Ya, mungkin dalam artian ini Yesus mengajak wanita Samaria ini menjadi simbol orang Samaria, menjadi simbol semua orang yang belum mengenal Tuhan, yang masih hidup dengan dewa-dewa palsu, untuk ya bersatu dengan dirinya, percaya kepada Tuhan yang benar. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ada komentar berikutnya. Budaya Israel dan Timur Tengah pada umumnya kurang memberikan peran depan kepada wanita. Ya, kecuali sekarang, ya. Karena sudah saya jelaskan, kalau saya sekarang ke Israel, wanita itu yang di garis depan. Mereka bawa senjata, ikut wajib militer, ya, luar biasa. Dan strong, ya. Mungkin ya zaman kuno, zamannya Yesus memang masih banyak sekali diskriminasi dalam tanda petik, ya. Mungkin ya warga kelas 2 tadi, ya. Sudah yang lain mungkin ada? Atau saya lanjutkan ada lagi. Dulu? Mengapa rasul-rasul Yesus kok semua laki-laki? Tadi sudah disebutkan bahwa perlu sesi khusus, ya, untuk nanti membahas hal ini. Kalau mau sesi khusus, ya, menarik sekali karena ini menjadi debat sampai sekarang, ya, kenapa Yesus hanya memilih cowok, ya. Dan gereja juga tidak dalam saat Yohanes Paulus kedua bilang waktu ada polemik ini, bilang kita nggak punya kuasa untuk memberikan imamat kepada wanita karena ini pilihan Yesus gitu ya, pilihan Yesus. Ya. Dan kenapa Yesus memilih? Ya mungkin ada beberapa indikasi kenapa, tapi mungkin tidak sekarang karena itu topiknya panjang sekali. Ya, ya kita fokus dulu ke wanitanya ya. Ya. Topik menarik, jadi kita ada lagi tema Bible Study berikutnya. Yep, ada yang lain? Sudah. Oke, kita lanjut. Bagian terakhir. Wanita-wanita dalam hidup Yesus sudah tertebak. Pertama Marta dan Maria dari Betani. Ya, kisahnya yang terkenal Lukas 10:38 dan seterusnya. Marta dan Maria. Nanti kita akan lihat lebih dalam lagi kisahnya. Yesus menjalin persahabatan yang erat antara Marta dan Maria dan Lazarus. Ya, dalam Lukas 10 hanya Marta dan Maria yang disebut, tapi nanti dalam Yohanes 11 dan 12 Lazarus akan diperkenalkan sebagai saudara dari dua wanita ini. Dan mereka berada di Betania. Yesus tampaknya menjadi rumah, menjadikan rumah mereka sebagai markas, ya, base camp. Setiap kali ia mengunjungi Yerusalem, ia menerima keramah tamahan luar biasa dari Marta dan Maria. Betania itu di mana? Oke, saya tunjukkan. Kita akan terbang, ya, kita akan terbang ke Betania. Oke, ini peta Israel, ya, peta Israel. Oke, peta Israel, ini Yerusalem di selatan, ini Laut Mati, Sungai Yordan, ya, Sungai Yordan, dan Danau Galilea, Danau Galilea. Oke, pertanyaan Betani di mana? Betani, ya, kita lihat Betani di mana? Israel, Betani Yerusalem, ya. Iya. Ups, salah. Oke, kita lihat. Iya, kita menuju Betani. Oke, ini dia. Jadi ada situs-situs penting di sini seperti kuburannya Lazarus, ya. Nah, sebenarnya dia posisinya dari Yerusalem di mana ya? Kalau kita lihat sebenarnya posisi Betani di sini, Betani tidak jauh dari Yerusalem ya. Ini Yerusalem ya, Yerusalem di sebelah sini ya. Ini Yerusalem ya, saya kasih tanda ya. Oke. Ya, ini Betani ya, ini Yerusalem. Iya. Jadi setiap kali Yesus berkunjung, dia mampir ke sini ya untuk tinggal di sini. Jadi Yesus tidak tinggal di dalam kota Yerusalem. Dia akan tinggal di tempat yang lebih nyaman mungkin karena diterima dengan baik ya di Betania. Betul sekali. Oke, kita kembali. Marta dipandang sebagai wanita yang lebih aktif dan juru bicara dari ketiganya. Marta kita tahu yang lebih aktif berbicara. Contohnya di Lukas 10 dia diingatkan dengan lembut oleh Yesus karena dia terlalu mementingkan pelayanannya daripada dia yang dilayani. Maksudnya apa? Mari kita lihat ceritanya. Oke, ini saya ambil dari Lukas 10:39-42. Maria duduk dekat kaki Tuhan Yesus mendengarkan perkataan Yesus ya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil darinya." Jadi sepertinya Yesus sedang memainkan semacam Yesus memiliki favorit. lebih favorit sama Maria, bukan ke Marta. Enggak juga ya, kita harus lihat konteksnya. Ada seorang bapak gereja yang namanya Gregorius Agung mengatakan bahwa ini menjadi simbol bahwa Marta adalah menyimbolkan hidup pelayanan aktif dan Maria menyimbolkan hidup doa kontemplatif. Dan menurut Gregorius, kontemplatif doa lebih penting. Kenapa? Karena pada akhirnya kita di surga ya hidupnya akan kontemplatif ya, menjadi berdoa melihat wajah Tuhan. Tidak lagi ada sisi aktif ya. Sisi aktif ini hanya di dunia. Itu dari Gregorius Agung, tetapi kalau kita lihat teksnya lebih dalam, apakah Yesus sebenarnya anti dengan pelayanan? Apakah Yesus tidak suka kita melayani? Hidup aktif dalam pelayanan, pewartaan, tidak juga. Karena Yesus kita ingat bahwa dia bilang, saya datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Jadi pelayanan juga penting. Dan bagaimana Yohanes 13, kita lihat dia mencuci kaki para rasul. Bagi mereka yang menjadi nomor satu, pemimpin, ya harus menjadi pelayan bagi semuanya. Jadi menurut saya, kalau lihat di konteksnya, bukan pelayanannya yang menjadi masalah, bukan Yesus anti pelayanan, tetapi kita lihat Marta dipenuhi ya, lebih banyak memikirkan pelayanannya daripada memikirkan atau fokus pada Yesus yang dilayani. Berbeda dengan Maria yang menjadikan Yesus sebagai pusat ya, pusat perhatiannya. Yang sudah dikatakan oleh Yesus, kamu menyibukkan diri, menyusahkan diri dengan banyak perkara ya. Kamu lupa ya, untuk memberikan fokus atensimu kepada saya, ya, pada Tuhan yang sejati. Ya, kita bisa buat banyak homili dari sini ya. Oke, itu kenapa Marta sedikit ditegur, boleh ya kalau pengen ditegur atau diingatkan oleh Yesus. Tapi tentunya Tuhan Yesus mengasihi dua wanita ini dengan saudaranya Lazarus ya. Dalam Yohanes 11:27, Marta membuat pengakuan iman seperti yang dilakukan Petrus dalam Injil Sinoptik. Sinoptik itu Matius, Markus, dan Lukas. Karena dalam Injil Sinoptik yang membuat pengakuan iman bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah, itu Petrus. Waktu Yesus tanya ya, siapakah menurutmu aku ini? Petrus kemudian menjawab, engkaulah Mesias, Kristus, Putra Allah yang hidup. Tetapi dalam Injil Yohanes, Petrus tidak bilang itu. Petrus cuma bilang, kepada siapa kami akan pergi, engkau yang memiliki sabda hidup dan kekal. Hanya itu. Tidak mengakui identitas Yesus. Yang mengakui identitas Yesus adalah dalam hal ini Marta. Ya, waktu di Lukas dia ditegur sedikit, tapi kita lihat bagaimana Marta peka ya, melihat siapa sebenarnya Yesus ini. Dia adalah Mesias. Nah, Maria dari Betania lebih banyak diam. Namun lebih peka secara rohani terhadap kebutuhan juru selamat kita. Lukas 10 dia mendengarkan ya dengan baik, dan Yohanes 12:1 dia mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal. Kenapa? Kenapa? Karena Yesus sebentar lagi akan disalib. Dan saat disalib, dia akan dimakamkan secara tergesa-gesa. Dalam budaya Yahudi, seorang yang meninggal dimakamkan biasanya tubuhnya akan diurapi dulu sebelum dia masuk ke kubur. Nah, karena tergesa-gesa, Yusuf Arimatea membawa ke kubur dengan tergesa-gesa. Kenapa? Karena sebentar lagi hari Sabat. Ya, kalau sudah masuk Sabat tidak boleh ada kegiatan, termasuk penguburan atau pengurapan badan. Dan kalau kita mengurapi orang mati juga mereka akan menjadi unclean atau kotor atau tidak bersih secara rohani dalam tanda petik, tidak bisa mengikuti ibadat ya. Maka pengurapannya mungkin terjadi tapi tergesa-gesa. Dan bagaimana Maria melakukan pengurapan ini terlebih dahulu? Antisipasi akan kematian Yesus. Dia punya kepekaan itu. Dia melihat bahwa sesuatu mungkin terjadi dengan Yesus dan penghormatan akan kematiannya tidak akan dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu dia mengurapi Yesus bahkan sebelum Yesus menjalani kisah sengsaranya. Sangat peka. Sayangnya dua saudara ini tidak lagi disebut setelah peristiwa ini. Oke, tokoh kedua tidak lain adalah Maria Magdalena. Iya. Ya, ini Yesus yang bangkit dengan Maria Magdalena. Maria Magdalena atau Mary Magdalene atau Magdala adalah wanita paling kontroversial dalam kehidupan Yesus. Ya, nanti saya jelaskan kenapa kontroversial. Ya, Magdalena dapat merujuk kota Magdala di Galilea. Lihat Magdala. Oke, kita lihat dulu Magdala. Magdala di mana? Kita kembali ke Google Earth. Kita cari Magdala. Oke, Magdala. Di manakah engkau, Magdala? Oke. Iya. Magdala itu di tepi Danau Galilea. Iya, tepi Danau Galilea. Dan yang kita punya sekarang adalah reruntuhannya. Ya, ada Kapel Magdala dan ada rentuhan kota Magdala. Iya, puing-puingnya. Dan dipercaya bahwa Maria Magdalena berasal dari kota ini. Coba kita perbesar ya. Zoom out. Kita lihat posisinya di mana. Ya, kita lihat posisinya ada di tepi Danau Galilea. Danau Galilea ini danau yang sangat penting. Kenapa? Karena di sini Yesus pertama kali melaksanakan karya-karyanya. Dan para murid Yesus kebanyakan dari Galilea. Ya, dari Kapernaum ya. Dan dari kota-kota lain, Tiberias. Sebagai contoh, Petrus dan saudaranya Andreas, Yohanes dan Yakobus, mereka nelayan di danau ini. Nah, di danau ini. Ada juga Tagba, di mana dipercaya tempat Yesus menggandakan roti. Kita lihat posisinya kalau kita bandingkan Yerusalem di mana. Iya, kita lihat. Iya, kita lihat lagi dikit. Iya. Nah, ini Magdala, Yerusalem ada di sekitar sini. Iya, di selatan, ya, di selatan. Jadi di utara ini ada Nazaret, dia tempat Yesus dan dia karyanya di Danau Galilea. Kemudian dia turun ya menderita sengsara di kota Yerusalem di selatan. Oke, very good. Kita akan kembali ke tadi Magdala ya. Bagi beberapa orang ia adalah pezina ya, orang yang berzina, berdosa besar, tetapi bagi beberapa orang ia memiliki hubungan romantis dengan Yesus. Waduh. Yang benar yang mana ini? Ya. Benar nggak klaim-klaim ini? Mari kita lihat satu-satu ya. Apakah dia orang berdosa, pendosa? Nanti kita lihat. Keempat Injil tidak pernah menggambarkan Maria Magdalena sebagai orang berdosa. Tetapi beberapa komentator Alkitab seperti Gregorius Agung mengatakan bahwa dia adalah wanita yang berdosa. Yang sama dengan mengurapi kaki Yesus dalam Lukas 7:36 atau wanita yang bersinah Yohanes 8. Kalau teman-teman baca Lukas 7:36-50 atau Yohanes 8 ini memang wanita berdosa tetapi mereka tidak punya nama. Mereka tidak punya nama. Jadi Gregorius yang mengkoneksikan antara Maria Magdalena dengan Lukas 7 ini, wanita di Lukas 7 atau dengan Yohanes 8. Makanya kalau teman-teman nonton film The Passion of Christ, Mel Gibson ya, digambarkan bahwa Maria Magdalena ini yang sepertinya yang berzina ya, yang dari Yohanes 8 diselamatkan Yesus. Tetapi kalau teman-teman lihat kitab suci, koneksi ini sebenarnya tidak ada, tidak eksplisit. Apakah mungkin? Ya, mungkin. Tetapi kurang kuat buktinya, ya. Kurang kuat. Kenapa? Karena banyak wanita dan yang namanya Maria juga banyak sekali, ya. Maria adalah nama yang sangat umum waktu itu. Bunda Maria namanya Maria. Maria Magdalena ya. Maria dari Betania, saudaranya Marta. Nanti ada juga Maria Kleopas dan Maria yang lain. Jadi sangat umum nama Maria. Dan kita tidak tidak bisa serta-merta mengkoneksikan antara Maria Magdalena dengan Maria Yohanes 8, wanita di Yohanes 8 dan wanita di Lukas 7. Tidak bisa serta-merta. Jadi tidak ada bukti konkret, bukti definitif bahwa Maria Magdalena adalah pendosa. Kemudian, apakah dia itu kekasihnya Yesus? Waduh. Ini kontroversi. Kalau teman-teman baca novel, dulu pernah ada novel yang sempat booming namanya novel Da Vinci Code ya. Dan Brown penulisnya mengatakan bahwa Maria Magdalena ini adalah istrinya Yesus dan punya keturunan bahkan, wah luar biasa. Tetapi apakah benar ya? Dari mana asalnya kisah Dan Brown ini kok bisa sampai segitu? Kalau kita perhatikan kisah-kisah romantis yang banyak sebenarnya banyak berakar pada Injil Apokrifa. Injil Apokrifa ini tulisan-tulisan yang tidak diakui sebagai bagian dari kitab suci. Dan ada banyak sebenarnya. Yang ditulis oleh para Gnostik Christian, ya. Kristen Gnostik. Gnostik itu siapa? Gnosticism itu adalah gerakan spiritual, gerakan keagamaan di mana mereka percaya akan dua Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan rohani, Tuhan yang jahat, Tuhan yang menguasai alam ragawi, ya, alam jasmani. Semua yang jasmani jahat, semua yang rohani baik. Dan mereka menggabungkan gnostisisme dengan Kristen, ya, agama Katolik, agama kekristenan kita dengan Injil. Jadinya apa? Allah mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita yang terperangkap di dalam tubuh, ya. Dibebaskan dari tubuh, ya. Dan untuk mensupport ya, untuk mensupport ajaran mereka, mereka menulis Injil-Injil mereka sendiri ya, tulisan-tulisan mereka seperti Injil Thomas, Injil Philip, Injil Maria Magdalena. Tapi tidak diakui karena memang pertama ya tulisan ini baru muncul 200-300 tahun setelah Yesus. Berbeda dengan Injil-Injil kanonik yang 4 Injil ini yang memang berdasarkan saksi mata. Nanti mungkin kita ada topik berikutnya untuk membuktikan bahwa Injil 4 Injil ini memang saksi mata. Tapi untuk topik berikutnya saja, ya kita banyak topik yang bisa dibahas. Oke. Dan kemudian memang ajarannya juga nggak benar sih. Ajarannya memang nggak sesuai dengan ajaran ortodoks, ajaran yang benar. Ya karena apa? Contohnya kita tahu dari buku Kejadian bahwa Tuhan menciptakan semua baik adanya, termasuk tubuh kita. Tapi ini Gnostik bilang tubuh adalah jahat. Ya, itu salah satu ya kita salah satu indikasi Gnostik ini ajaran yang bisa dikatakan berlawanan dengan ajaran dasar Kristiani dan Yahudi. Ini contoh-contohnya Injil Thomas, Gospel of Thomas itu berisi sekitar 114 kata-kata dan ajaran Yesus. Yang menarik adalah dia bilang dia akan membuat Maria Magdalena sebagai laki-laki supaya Maria Magdalena bisa menjadi apostol, menjadi rasul. Nah, Gospel Philip ini yang Filipus yang paling menarik karena di sini dikatakan Maria sebagai kekasih atau istri dari Yesus. Sementara Gospel Mary Magdalena, Injil Maria Magdalena, ya kedekatan ada cerita-cerita tentang kedekatan Maria dengan Yesus. Sekali lagi ini Injil Gnostik yang tidak otentik atau tidak kanonik, tidak diakui sebagai bagian kitab suci karena banyak hal. Salah satunya juga tidak ditulis oleh saksi mata, ya lahir untuk mensupport ajaran Gnostik dan kita tahu ajaran Gnostik tidak sesuai dengan ajaran Yahudi dan ajaran Kristen Katolik, ya ortodoks yang sejati. Keempat Injil kanonik tidak pernah menggambarkan Maria Magdalena sebagai kekasih, apalagi istri Yesus. Bagaimana mereka menggambarkan Maria Magdalena? Markus 16 dan Lukas 8, ia digambarkan sebagai seorang wanita yang dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi eksorsisme lebih tepatnya ya, pembebasan dari roh jahat. Dan kita tahu kalau teman-teman pernah mengikuti sesi eksorsisme atau tahu punya teman yang kerasukan roh jahat atau dianiaya atau diharas ya di apa bahasa Indonesia disakiti oleh roh jahat hidupnya menderita ya dijangkiti roh jahat hidupnya menderita dan kita lihat tidak hanya satu roh jahat yang menjangkiti merasuki Maria Magdalena, tapi 7. Bagaimana penderitaannya pasti luar biasa. Dan ini saat Yesus membebaskan dia dari roh jahat, pasti dia terbebas dari penderitaannya. Dan kita tahu sekarang motif kenapa Maria Magdalena mengikuti Yesus. Motifnya adalah rasa syukur. Ya, thanksgiving, bersyukur karena sudah dibebaskan dari penderitaan yang dialami. Dari sakit yang berasal dari 7 roh jahat ini. Dia mengikuti Yesus sebagai bentuk rasa syukurnya. Nanti kita lihat bahwa dia akan menjadi murid, salah satu murid yang paling setia. Semua Injil setuju bahwa dia adalah salah satu murid Kristus yang paling setia. Saksi penting dari penderitaan dan kebangkitan Yesus. Dia berdiri dekat salib Yesus. Matius, Markus, dan Yohanes mengatakan demikian. Sementara murid-murid laki-laki yang lain kebanyakan, termasuk Petrus, melarikan diri. Ada yang mengkhianati, ada yang menyangkal, selebihnya melarikan diri. Tetapi murid-murid wanita, salah satunya Maria Magdalena, bertahan sampai akhir. Dan ini ya mungkin nggak aneh sampai sekarang. Biasanya kalau ke gereja yang bertahan di gereja, ya kalau ada misa ya para perempuan ya, cowoknya pas homili keluar ya. Setelah komuni udah di luar ya. Ya begitulah. Ya, sedikit candaan ya. Dia juga adalah saksi pertama dari kubur yang kosong dan diberi hak istimewa untuk melihat Kristus yang bangkit. Kisahnya di Matius, Markus, Lukas, dan juga nanti dari Yohanes. Jadi karena kesetiaannya, dia tidak bisa meninggalkan Yesus, bahkan Yesus yang sudah dikubur. Dia pagi-pagi buta pada hari pertama, hari Minggu, ya ke kuburnya Yesus. Mau ngapain? Mungkin mau mengurapi Yesus. Karena Yesus belum diurapi dengan baik, mungkin ya. Tetapi apa yang didapat? Kubur kosong. Dan kemudian dia melihat Yesus yang bangkit. Jadi bagaimana kesetiaannya dianugerahi oleh Yesus dengan menjadi saksi pertama menurut Injil dari kebangkitan, dari kubur yang kosong dan dari kebangkitannya. Dan kemudian dia diberi tugas khusus, ya kalau kita lihat Yohanes 20:17 untuk mewartakan kebangkitannya kepada para murid yang lain. Makanya dia juga mendapat julukan sebagai rasul kepada para rasul yang lain. Rasul kebangkitan pertama, rasul bagi para rasul yang lain. Apostle to the apostles. Dan kenapa Maria Magdalena itu menjadi salah satu pelindung dari ordo pewarta? Ya karena ini, karena dia menjadi pewarta pertama dari kebangkitan. Tetapi kita lihat dulu hidupnya, bagaimana dia bisa menjadi pewarta kebangkitan. Karena dia setia sampai akhir. Ya, yang lain tidak, ya yang lain akhirnya gagal, ya tidak setia, tapi dia setia sampai akhir. Dan karena kesetiaannya ini, dia dipilih untuk mewartakan kebangkitan Kristus. Nah, apakah serta-merta para murid percaya dengan apa yang diwartakan oleh Maria Magdalena? Kalau kita lihat Injil, ya, kalau kita lihat Injil dan juga kisah para rasul. Sepertinya tidak serta-merta percaya, tetapi bingung, ya, bingung. Kalau menurut Injil Yohanes dikatakan Maria melihat kubur kosong, dia langsung mengabari Petrus dan para rasul yang lain. Petrus kemudian lari bersama Yohanes melihat kubur yang kosong. Petrus tidak mengerti, tapi Yohanes mengerti bahwa Yesus bangkit. Jadi memang butuh waktu untuk melihat kenyataan kubur kosong sebagai suatu bukti dari kebangkitan. Butuh waktu untuk percaya pada kebangkitan. Bahkan Yesus pun harus menampakkan diri kepada para rasul agar mereka sungguh percaya. Contoh konkret Thomas, ya, dia tidak percaya kalau dia belum menyentuh lukanya Yesus, belum melihat Yesus yang bangkit. Jadi bagaimana para murid awalnya memang sulit percaya, ya, sulit percaya dengan kabar kebangkitan ini. Ya, karena memang mereka Mereka tahu ada kebangkitan, tapi kebangkitan di akhir zaman. Bukan kebangkitan individual yang dialami Yesus. Jadi mereka butuh waktu untuk menerima sungguh kebangkitan ini. Jadi itu reaksi para rasul ya. Tidak serta-merta. Mereka juga butuh waktu untuk making sense ya. Untuk memaknai apa ini benar terjadi apa enggak. Ya Yesus pun harus bangkit. Bertemu dengan mereka. Supaya mereka percaya. Nah sayangnya kita tidak pernah mendengar lagi peristiwa. Aku mendengar Maria Magdala lagi setelah peristiwa kebangkitan ini. Ada pertanyaan dulu sebelum kita menuju wanita terakhir mungkin. Ada beberapa pertanyaan, Father. Oke, silakan. Yang pertama, apakah wanita Yahudi zaman sekarang masih sama seperti pada zaman Yesus? Oke, jawabannya saya rasa tidak ya. Berbeda karena sudah saya sebutkan tadi sepertinya wanita Yahudi sekarang jauh lebih berani dalam artian ikut wajib militer, lebih kuat dan lebih setara secara gender equality ya. Mereka juga punya hak untuk memilih suami mereka. Saya kurang tahu apakah mereka bisa menceraikan atau tidak, sepertinya juga bisa ya. Dan sepertinya seperti wanita-wanita modern kebanyakan ya sudah jauh lebih baik daripada wanita-wanita yang hidup di zaman dahulu ya. Saya percaya ya memang berbeda wanita sekarang di Yerusalem di Israel ya pasti lebih maju ya, lebih baik kehidupannya dibandingkan wanita-wanita 2000 tahun lalu di Israel. Ya, begitu. Ada pertanyaan lagi. Injil Thomas, Philip, dan Maria Magdalena, apakah maksudnya isinya tentang mereka masing-masing atau mereka yang menulis Injil tentang Yesus? Kalau mereka masing-masing yang mengarang, apakah berarti umur mereka sampai sekitar 300 tahun? Oke, sudah saya jelaskan tadi. Hanya namanya saja namanya Filipus, tetapi yang nulis bukan Filipus ya, orang lain ya. Dan yang nulis ini pengikut Gnostik dan mereka menulis ini untuk mensupport ajaran mereka ya, untuk mensupport ajaran mereka. Jadi bukan ditulis oleh Thomas, bukan ditulis oleh Philip, bukan ditulis oleh Maria Magdalena. Ini ditulis orang lain untuk mensupport ajaran Gnostik ya, dan ini ditulis seperti yang disampaikan 300 tahun kemudian. Jadi juga mereka bukan saksi mata dari kehidupan Yesus. Ya, jadi kayak saya mau nulis tentang Yesus, saya mau nulis novel tentang Yesus juga bisa. Terus saya kasih nama Injil Yakobus ya, atau Injil Nathanael, bisa. Seperti itu jadi modelnya. Padahal yang nulis saya 2000 tahun kemudian ya, dan tapi saya menulis seolah-olah ini terjadi zamannya Yesus. Seolah-olah ini menulis saksi mata. Karena judulnya Injil Nathanael atau Injil Yakobus. Tetapi kalau dilihat sebenarnya bukan. Ya, sebenarnya bukan. Jadi modelnya seperti itu. Jadi ketiga Injil ini tidak otentik dalam artian bukan ditulis saksi mata. Dan juga tidak ortodoks karena untuk mensupport ajaran Gnostik. Jadi kenapa mereka tidak menjadi bagian kitab suci? Ya, ada yang lain? Ada. Manakah yang lebih berkenan kepada Yesus? Berdoa dengan tekun kepadanya atau yang kedua tekun mewartakan firman-Nya dan memberikan kesaksian-kesaksian tentang kemuliaan Tuhan? Oke. Ya luar biasa. Ya. Luar biasa susah pertanyaan. Jujur, Tuhan memanggil kita dengan berbagai cara. Ya, Tuhan memanggil kita dengan berbagai cara. Ada yang diberi talenta, beri karunia untuk nubuat, pewartaan, dan makanya ya berdebuatlah, mewartakanlah. Ada yang memang dipanggil untuk berdoa. Ya, tidak punya talenta untuk berdebuat, tapi punya kemampuan doa yang luar biasa. Ya, contohnya di dalam gereja Katolik. Ada orde pewarta seperti kita yang memang tugas utamanya mewartakan Injil ya, tapi juga ada ordo-ordo atau kongregasi yang hidupnya kontemplatif, hidupnya di pertapaan. Karena mereka dipanggil untuk seperti itu. Nah, menurut saya seperti kisah Martha dan Maria, bukan masalah mana yang lebih bagus, pelayanannya atau karyanya atau kontemplatifnya atau doanya, dua-duanya perlu berjalan, ya. Yang lebih penting lagi adalah kita semakin lebih dekat lagi dengan Yesus. Dalam pelayanan kita mungkin karena terlalu sibuk bisa lebih jauh dari Yesus. Karena fokusnya sekarang pelayanan ini sukses bagaimana, ya, bukan pewartaan Yesusnya, bukan bagaimana kita membawa orang lebih dekat kepada Yesus, bukan bagaimana kita sendiri lebih dekat daripada Yesus. Atau dalam doa pun ada bahayanya. Ya, bahayanya apa dalam doa kalau kita mulai fokusnya bukan kepada Tuhan tapi kepada diri kita sendiri. Bisa terjadi, ya. Jadi Tuhan saya mau ini. Tuhan saya mau ini. Kalau tidak terjadi saya tidak mau doa lagi. Contohnya seperti itu. Atau konkret, kok saya doanya tidak merasakan apa-apa. Nah, fokusnya sudah di doanya bukan di Tuhannya, ya. Apakah doa saya tidak efektif, kok saya tidak merasakan apa-apa. Anda berdoa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau hanya ingin mendapatkan perasaan nikmat saat berdoa. Ya, jadi ada bahaya juga, both side, ya, dua sisi, aktif maupun doa, ya, kontemplatif, ada bahaya juga. Makanya ditekankan bagaimana kita bisa lebih dekat pada Tuhan. Inti dari pelayanan kita apa? Inti dari doa kita apa? Nah, itu yang menurut saya lebih penting, ya, kalau kita belajar dari cerita Martha dan Maria. Ya, ada lagi mungkin? Bukankah Yesus menampakkan dirinya pertama kali pada waktu kebangkitannya kepada bundanya, Bunda Maria? Oke. Menurut Kitab Suci tidak tertulis, ya, tidak tertulis Bunda Maria, Yesus menampakkan pertama kali ke Bunda Maria. Tidak tertulis, tidak tercatat di dalam Kitab Suci. Tetapi apakah itu mungkin? Jawabannya ya mungkin saja. Ya, mungkin saja, karena nanti akan saya jelaskan bahwa Bunda Maria ini salah satu wanita yang sangat khusus. Ya. Tetapi sekali lagi berdasarkan informasi biblis tidak ada. Ya. Tetapi kalau kita mau percaya itu dan menjadi tradisi gereja memang, ya nggak apa-apa. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, semoga menjawab. Ada komentar sedikit, Father? Ya, silakan. Adalah rasa terima kasih atau syukur karena sudah dibebaskan dari penderitaan yang berat, disembuhkan dan diterima yang menyebabkan Maria Magdalena begitu setia mengikuti Yesus. Kalau pernikahan mungkin tidak, tapi apakah bisa dikatakan sebagai kekasih spiritual, Father? Oke. Saya kurang mengerti kata kekasih spiritual, tetapi kalau saya menangkap dengan benar kekasih spiritual dalam artian menjadi seorang yang dekat dengan Yesus secara rohani, secara spiritual, saya rasa semua orang dipanggil untuk menjadi itu. Saya percaya. Ya, saya percaya setiap orang dipanggil menjadi kekasih spiritual dari Tuhan kita Yesus Kristus. Toh gereja itu apa kan? Gereja ini kan kumpulan kita semua, orang beriman. Dan kita dipanggil sebagai gereja, sebagai mempelai wanita dari Yesus. Setiap dari kita, saat kita menjadi bagian dari gereja adalah mempelai wanita dari Yesus. Kemudian cerita mistik ya, Santa mistik yang contohnya Santa Katarina Siena, dia mengalami yang namanya pernikahan spiritual dengan Yesus. Jadi dia mengalami penampakan, penglihatan, dan Tuhan Yesus menikah dengan dia secara spiritual. Ya, dia Tuhan memberikan cincin pernikahan, ya, secara simbolis. Ya. Jadi kalau memang kekasih spiritual dalam arti itu, ya saya setuju. Bahkan setiap orang dari kita, ya, dipanggil untuk menjadi kekasih dari Yesus secara spiritual, ya, menjadi sahabat yang dekat sekali secara spiritual dengan Yesus. Ya, mungkin itu ya. Kita lanjutkan dulu. Oke, terima kasih, Father. Oke, dan terakhir sudah tahu jawabannya adalah Maria, Bunda Yesus. Ya, ini Bunda Maria dari Korea. Ya, betul, dibandingkan tokoh lain, cowok yang lain, Petrus atau Paulus, Maria memang kurang disebutkan namanya. Nama Petrus atau Paulus lebih banyak disebutkan di Kitab Suci Perjanjian Baru. Kenapa penting? Karena kalau nama seorang, kisah seorang disebutkan terus, kita tahu ini salah satu tokoh yang penting, ya, tokoh yang penting. Coba teman-teman lihat cellphone-nya, coba lihat nama siapa yang paling sebut di kontak, ya. Ya, dari list terus yang paling sering dikontak siapa namanya, nomornya siapa. Ini ketahuan pasti nomor yang paling penting, ya. Orang ini penting buat kita, ya. Coba kalau ada para ibu-ibu coba dicek, ya, HP suaminya, ya, yang nomor satu sering dikontak siapa dan seterusnya. Ya, bercanda. Oke. Nah, tetapi kalau kita bandingkan dengan wanita di sekitar Yesus, ibunya yang paling menonjol. 20 kali nama Maria disebutkan, Bunda Maria, ya, Bunda Yesus. Ini jauh lebih banyak dari wanita-wanita yang lain. Dia muncul dalam sekitar 12 episode di seluruh Perjanjian Baru. Ini saya sebutkan beberapa, Matius 1, ya, Lukas juga banyak, Yohanes ada 2, dan Kisah Para Rasul ada 1. Menarik, ya. Memang benar Maria tidak ada pada saat penting dari Yesus seperti transfigurasi, ya, Yesus berubah wujud di Gunung Tabor. Tidak ada di sana, dari perjamuan terakhir juga Bunda Maria tidak hadir. Tetapi Maria adalah satu-satunya wanita atau pribadi yang bersama Yesus paling lama. Ya, dari rahim sampai penyaliban, bahkan lebih jauh lagi. Maria ada saat Yesus dikandung. Maria ada saat Yesus dilahirkan. Maria ada saat Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Maria ada saat Yesus hilang di Bait Allah. Maria ada saat Yesus tumbuh di Nazaret. Maria ada saat Yesus berkarya. Bahkan Maria pun ada saat Yesus disalib. Waktu Yesus bangkit, ya, Maria ada. Makanya saya juga percaya bahwa Yesus juga menampakkan diri kepada bundanya. Karena sekuens ini, ya, sekuens ini. Yesus, Maria hadir dalam setiap event penting dalam hidup Yesus. Kalau dia setia, seperti Maria Magdalena dalam penyaliban, ikut dalam salibnya Yesus, kenapa enggak dia menjadi saksi kebangkitannya juga. Ya, mungkin tidak disebutkan dalam Kitab Suci. Kenapa? Mungkin karena, ya, Bunda Maria sendiri tidak menceritakan kisah ini. Dia tetap menyimpannya di dalam hatinya. Dan kedua, bahkan lebih dari itu. Waktu Yesus naik ke surga, Bunda Maria tetap bersama dengan para murid dan menerima Roh Kudus. Ya, dari Kisah Para Rasul kita tahu itu. Jadi bagaimana kalau ada satu wanita yang hidupnya didedikasikan sepenuhnya untuk Yesus, tidak ada yang lain kecuali Bunda Maria. Dan kalau kita tanya siapa yang paling mengenal Yesus, ya, Bunda Maria. Oke, kita lihat contohnya, ya. Setiap kali Maria muncul, Bunda Maria muncul dalam Alkitab, ada yang saya sebut sebagai ledakan pewahyuan. Explosion of revelation. Oke, maaf, ya. Dalam artian sebuah pewahyuan besar keluar, ya. Setiap kali Bunda Maria hadir di Kitab Suci. Oke, coba saya sebutkan satu saja. Dan ini kenapa saya membahas tentang wanita-wanita di dalam hidup Yesus. Ya, ujungnya ini karena bulan Maria sekarang, kenapa enggak kita bahas tentang Maria? Tetapi supaya kita ada dalam konteks yang lebih luas, kita juga bahas tentang wanita-wanita di sekitar Yesus, ya. Dan Maria juga penting, kenapa? Karena juga adalah salah satu wanita dalam hidup Yesus. Tapi bisa kita bandingkan dengan yang lain bahwa dia juga sebenarnya wanita yang paling penting di dalam hidup Yesus. Oke, saya akan kasih satu pembahasan saja karena kita tidak punya banyak waktu. Kalau teman-teman kembali ke dalam Yohanes bab 2, 1-11, pernikahan di Kana. Yesus memanggil Maria sebagai wanita. Oke, teman-teman, wanita apa maksudnya, Romo? Ya. Kita tahu ceritanya Bunda Maria diundang Dan Yesus juga hadir dalam pernikahan di Kana dengan murid-muridnya. Dan kemudian Bunda Maria menyadari bahwa anggur habis. Dan apa yang dia lakukan, dia memberitahukan Yesus bahwa mereka kehabisan anggur. Tapi Yesus bilang apa? Kalau kita lihat ya, dalam perjanjian, dari Yohanes 24, tapi dalam edisi TB, TB itu apa? TB itu tuberkulosis, bukan? TB itu terjemahan baru. Ini edisi yang kita pakai sampai sekarang. Keluarnya 1974 kalau nggak salah. Kata yang digunakan, apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba. Kata yang digunakan adalah ibu. Tetapi kalau kita kembali ke teks original, ya dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan adalah gune. Dan gune bukan berarti ibu. Ya. Kalau ibu harusnya meter, ya, meter. Tetapi yang digunakan adalah gune. Dan terjemahan TL, ada terjemahan TL namanya terjemahan lama. Sebelum ada terjemahan baru, terjemahan lama. Ini keluar 1950 berapa gitu ya. Yang dikatakan digunakan lebih tepat. Hai perempuan, apakah yang kena mengena di antara aku dan engkau ya? Apa urusannya aku dan engkau ya? Saatku belum sampai. Sebenarnya terjemahannya lebih tepat. Pertanyaannya sekarang kenapa Yesus memanggil Maria sebagai perempuan, bukan ibu? Coba kalau teman-teman sekalian pulang ke rumah ya, atau telepon ibu di rumah dan bilang, "Hai perempuan, waduh, mau apakah engkau daripadaku?" Waduh, digampar itu. Iya, kita dengernya pasti, ya nggak sopan ini Yesus ini kok nggak sopan ya? Masa manggil ibunya perempuan? Nah, kalau kita membaca teks secara terisolasi, hanya membaca teks ini saja, tampaknya Yesus agak keras terhadap ibunya. Tapi apakah benar demikian? Apakah Yesus sebenarnya memarahi ibunya? Atau Yesus memisahkan diri dari ibunya? Tidak mengakui Maria sebagai ibunya? Atau ada hal yang lebih dalam lagi? Nah, yang menarik adalah kita harus melihat dalam konteks yang lebih besar. Konteks Injil Yohanes secara keseluruhan dan juga menemukan dari kitab suci secara keseluruhan juga. Kenapa Yesus menyapa perempuan, memanggil wanita sebagai wanita atau perempuan seperti dia memanggil Maria Magdalena atau memanggil wanita Samaria, Yohanes 4, sama juga dengan kata perempuan. Jadi memanggil seseorang dengan kata perempuan sebenarnya bukan menghina, ya, tetapi sign of respect, ya, tanda hormat seperti biasa. Tetapi yang unik adalah tidak pernah sebelumnya seorang anak memanggil ibunya dengan kata "Hai perempuan". Maksudnya apa ini? Ya, maksudnya apa? Tapi kalau kita lanjutkan ke ayat 5 dan 6 di Yohanes 4, ya, Yohanes 2 ayat 4 dikatakan, "Hai perempuan, mau apakah engkau?" Tapi apakah Bunda Maria merespon ini secara negatif? Wah, kurang ajar kamu manggil saya sebagai perempuan. Tidak. Justru anehnya Bunda Maria merespon hal ini dengan positif. Ya, biasa-biasa saja dan bahkan positif. Dia menyuruh pelayan untuk mempersiapkan sesuatu. Ya, apapun yang dikatakan oleh Yesus, lakukanlah itu. Sepertinya Bunda Maria sudah tahu sesuatu. Jadi Bunda Maria tidak menanggapi dengan negatif perkataan Yesus. Kenapa? Karena ingat Bunda Maria sudah hidup lama dengan Yesus. Dan dia tahu tabiat-tabiat Yesus. Dan mungkin Maria sudah sering dipanggil sebagai perempuan oleh Yesus. Tapi yang menarik adalah kenapa dia menyebut Maria sebagai perempuan, bukan ibu. Saya percaya bahwa Yesus tahu identitas sejati dari Maria. Bahwa dia bukan hanya sekedar ibunya, tetapi Bunda Maria adalah Hawa yang baru. Hawa yang baru. Loh, tahu dari mana Romo dia Hawa yang baru? Oke, pertama kita harus bangun dulu bahwa Yesus adalah Adam yang baru. Ya, kalau teman-teman lihat Roma 5:12-21, 1 Korintus 15:20, dan 4:5-9, 4:9, dikatakan bahwa Adam adalah tipologi dari Yesus. Adam yang lama gagal, Adam yang baru berhasil. Begitu juga yang 1 Korintus, bagaimana Adam yang lama membawa dosa ke dunia, Adam yang baru membawa keselamatan kepada dunia. Jadi kita harus mengerti bahwa konsep keselamatan di dalam kitab suci menurut secara khusus ya kitab suci secara umum dan secara khusus Paulus, keselamatan itu bukan hanya keselamatan individual. Bukan keselamatan saya masuk surga ya, selamat dari dosa masuk dalam surga. Tidak hanya itu ya. Keselamatan adalah bagaimana mengubah ya, menebus, mentransformasi efek-efek dosa dari dosa Adam. Makanya butuh Adam yang baru. Kenapa? Karena dia akan mengubah ya efek dosa dari Adam yang pertama. Ya, dari Adam yang pertama. Adam pertama gagal, tidak setia, dan karenanya seluruh keturunan Adam ya jatuh dalam dosa, dosa asal, menderita, akhirnya harus mati. Dan Adam yang baru membawa kabar baik apa? Efek-efek dari dosa ini ya dibalik, di reverse ya, di undo dalam bahasa Inggrisnya. Ditransformasi. Sehingga sekarang melalui Yesus Adam yang baru semua orang bisa menerima hidup kembali. Hidup rahmat. Tadinya dosa asal terpisah dari Tuhan, sekarang bisa kembali kepada Tuhan bersatu. Tadinya ada kematian, sekarang ada kehidupan bagi semua orang yang percaya. Itu tugas Tuhan Yesus sebagai Adam yang baru. Nah, ini yang menarik. Kalau Yesus Adam yang baru, hawanya siapa? Iya, hawanya siapa? Karena kita tahu Tuhan menciptakan, Allah Tuhan menciptakan tidak hanya Adam, tapi juga Hawa. Ya, mereka diciptakan bersama-sama ya, dalam satu rangkaian peristiwa penciptaan. Tidak lengkap kalau tidak ada Hawa. Adam tidak lengkap kalau tidak ada Hawa. Bahkan Adam bilang sendiri kan, dia kesepian. Maka Tuhan bilang ada yang tidak baik. Ya. Satu hal tidak baik, bahwa dia tidak mempunyai rekan sepadan. Kalau Adam yang lama punya Hawa yang lama, kira-kira Adam yang baru Hawanya siapa? Ya. Yang menarik, kalau kita bandingkan Yohanes 2 dengan Kejadian 1-3, kita akan menemukan bahwa yang menjadi Hawa yang baru adalah Bunda Maria. Oke, kita lihat satu-satu. Ya, kalau teman-teman ke Yohanes, Injil Yohanes dibuka dengan kata pada mulanya, in the beginning. Dan orang yang membaca dan mengetahui kitab Kejadian mengerti bahwa Yohanes ini mengkoneksi, ya, menghubungkan antara Injilnya dengan kisah penciptaan. Nah, dalam Injil Yohanes, yang laki-laki pertama yang keluar siapa? Ya tentunya Yesus, ya, Sang Firman yang menjadi daging. Tahu nggak siapa wanita pertama yang keluar dalam Injil Yohanes? Iya, sudah tahu jawabannya ya. Dia adalah Bunda Maria, ya, Bunda Maria. Jadi Hawa adalah wanita pertama yang keluar di Kejadian. Maria adalah wanita pertama yang keluar, yang muncul maksudnya, yang muncul di Injil Yohanes. Dan menarik apa? Nama Hawa itu baru muncul di bab ketiga setelah mereka jatuh. Tapi sebelum itu di bab 1 dan 2, Hawa disebut sebagai perempuan. Ya, disebut wanita atau perempuan 11 kali. Bab 1 dan 2. Dan Maria disebut wanita atau perempuan setidaknya 2 kali, ya, setidaknya 2 kali. Jadi Bunda Maria, Yesus mengerti identitas terdalam Bunda Maria. Dia adalah sang perempuan. Sama seperti perempuan di Kejadian 1 dan 2. Kemudian yang menarik. Hawa mengundang Adam untuk melakukan dosa pertama. Kita tahu ceritanya Kejadian 3, digoda oleh setan, digoda oleh ular, dan kemudian Hawa membawa buah terlarang ya, kita tidak tahu itu buah apa ya, kepada pada Adam, dan mereka pun jatuh dalam dosa. Dalam Injil Yohanes kebalikannya, ya. Bunda Maria mengundang Yesus untuk melakukan mukjizat pertamanya, tanda pertamanya. Ya, dalam Injil Yohanes, mukjizat Yesus tidak disebut sebagai mukjizat, tapi sebagai tanda, tanda kemuliaan, tanda yang membawa kepada iman. Ya, karena setelah ini para rasul, para murid percaya kepada Yesus. Yang satu melahirkan efek dosa, ya, kematian, ya. Kematian dan kehancuran, ketidakpercayaan, keraguan. Yang satu lagi efeknya apa? Efeknya iman dan kehidupan dan kemuliaan Yesus mulai terlihat di sana. Oke, satu lagi saya tidak lupa masukkan di situ yang keempat. Kalau kita lihat Adam dan Hawa relasinya seperti apa? Adam dan Hawa suami istri, ya, kita tahu. Tetapi Hawa ini berasal dari Adam secara langsung. Ya, semacam dilahirkan oleh Adam tanpa bantuan wanita lain. Ya. Dan ini juga menarik yang terjadi dengan Yesus dan Bunda Maria. Ya. Bunda Maria melahirkan Yesus tanpa ada peran seorang bapa. Iya. Seorang bapa. Jadi kita lihat Adam melahirkan Hawa tanpa bantuan seorang wanita yang lain, ya. Maria melahirkan Yesus tanpa ada peran dari laki-laki yang lain, kuasa Roh Kudus. Jadi bagaimana kita bisa melihat dari sini saja, bisa melihat bahwa ini Hawa yang baru. Kenapa disebut sebagai perempuan? Yesus mengenal Bunda Maria sebagai Hawa yang baru yang akan membantunya, yang akan berperan dalam sejarah keselamatan. Seperti Hawa yang lama, ya, membawa berperan dalam kejatuhan, begitu juga Hawa yang baru membawa berperan penting dalam keselamatan. Iya, luar biasa sekali. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kita sudah sampai pada akhir ujung, ya. Beberapa klarifikasi. Oke, silakan. Pertama, pada cerita Marta dan Maria, sepertinya tampak Yesus tidak mempersalahkan masalah pelayanan Marta, tapi lebih menyoroti kenapa Marta khawatir dan menyusahkan diri dari keluhan, aduan Marta kepada Yesus. Bisa begitukah, Father? Ya, ya, pertanyaannya kan kenapa Marta mengeluh, ya? Kenapa Marta menyibukkan diri, ya? Karena ya fokusnya di pekerjaan, hasil pekerjaannya. Sehingga dia memberikan, curahkan energinya di situ, jadi khawatir. Ya, khawatir pekerjaannya bisa menyenangkan atau tidak. Jadi fokusnya di pekerjaan, bukan di Yesusnya. Kalau fokus di Yesus seharusnya tidak ada kekhawatiran. Dia sudah memberikan yang terbaik dalam pelayanannya. Sudah, Tuhan, ini pelayanan saya, sudah memberikan yang terbaik, ini buat Tuhan, ya, saya tidak perlu khawatir karena Engkaulah yang fokusnya, bukan pekerjaan saya, bukan saya. Ya, jadi itu menurut saya seperti itu, karena khawatir dengan pekerjaannya. Jadi fokusnya di pekerjaannya, bukan di bukan di Tuhan Yesusnya. Ya, begitu. Baru saja Romo, Father kan bilang mengenai relasi tentang Bunda Maria dan Hawa. Awal kejadian Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dalam Perjanjian Baru, Adam ataupun Yesus yang dimaksudkan adalah Yesus dilahirkan dari Hawa atau Maria. Apakah boleh diparalelkan seperti itu, Father? Mohon penjelasannya. Ya, seperti yang sudah saya bilang yang nomor 4 tadi, ya, seperti Hawa yang lama lahir dari Adam, ya, tanpa bantuan siapapun kecuali Tuhan, ya. Adam yang baru lahir dari Hawa yang baru tanpa bantuan siapapun kecuali Roh Kudus. Ya, kecuali Roh Kudus. Jadi ini sebuah paralel yang luar biasa yang menerangkan relasi antara Adam dan Hawa, baik yang lama maupun yang baru. Ya, jadi itu memang saya yang jelaskan yang tadi, ya. Betul. Pertanyaan terakhir, Father. Bunda Maria diangkat ke surga dalam keadaan hidup atau sudah meninggal? Apakah ada saksinya saat itu? Oke. Oke, ya. Pertanyaan yang bagus ya, walaupun tidak langsung berkoneksi, tidak langsung berhubungan dengan topik kita pada malam hari ini. Maria diangkat ke surga, jiwa dan raganya. Apakah sebelum diangkat dia wafat? Oke, dia wafat. Jawabannya ada dua tradisi, ya. Pertama, tradisi pertama yang minoritas dulu. Tradisi minoritas mengatakan bahwa Maria tidak meninggal. Ya, kenapa? Karena dia terbebas dari dosa asal. Salah satu dosa asal efeknya adalah kematian. Dia tidak punya dosa asal, oleh karena itu tidak mati, ya, tidak wafat, langsung diangkat ke surga. Itu satu. Tapi itu bukan tradisi mayoritas, ya. Tradisi mayoritas mengatakan bahwa Bunda Maria pun wafat. Kenapa? Bukan karena dosa, tetapi karena dia menyatukan dirinya sepenuhnya kepada Yesus yang juga wafat di salib. Ya, jadi dia wafat dan diangkat ke surga. Oke, saksinya apa ya? Saksinya tradisi kudus, ya. Banyak bapak gereja yang menyatakan ya bahwa Bunda Maria mengecap ya kematian sebelum dia diangkat ke surga. Tapi memang ada bapak gereja juga mengatakan bahwa dia tidak wafat, ya. Jadi saksinya apa ya? Saksinya berdasarkan tradisi suci, ya, yang menulis tentang Maria dan menyatakan bahwa dia diangkat ke surga setelah wafat. Ya, itu dua. Kalau saya pribadi ya saya ikut yang mayoritas, ya, karena memang lebih pas, ya, menjadi murid Yesus dalam hidup maupun dalam kematian. Ya, itu dari saya tentang wafatnya Bunda Maria sebelum dia diangkat. Terima kasih. Kalau begitu saya tutup. Sebelum saya tutup, jangan lupa untuk follow di subscribe ya IG saya Bayu_Ruseno dan YouTube Bayu Ruseno. Ya, oh kok masih Jejak Kudus ya? Sorry, harusnya Fatline. Sorry, harusnya Fatline ya. Ini yang kemarin belum dipanggil. Oke, Fatline juga ada IG-nya ya Bayu Ruseno, dan ikut YouTube Bayu Ruseno. Ada apa di sana? Akan mendapatkan katekese ya setiap minggu, dan juga bisa mendengarkan homili saya juga setiap minggu. Plus ada Bible study juga, nanti Bible study ini juga akan direkam di sana, diupload di sana. Plus jangan lupa nanti ada katekese khusus. Nanti saya juga akan buat katekese Bunda Maria singkat ya 8-10 menit juga untuk menjadi referensi teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan follow IG dan YouTube. Ya, kita tutup dengan doa. Terima kasih semuanya. Ada pengumuman dari Fatline atau dari? Gak ada pengumuman sih untuk minggu depan. Bible study-nya akan diadakan di hari Jumat ya, Father ya. Ya, seperti biasa minggu depan. Jam berapa ya? Jam 7 malam. Ya. Ya. Dan kita membahas. Maaf, Father. Kita akan bahas tentang Pentekosta ya, Pentekosta. Jadi pertanyaannya yang pertama, Pentekosta atau Pentekosta? Oke. Nanti kita akan bahas ya, pertemuan selanjutnya. Ya. Terima kasih, jadi sedikit teaser. Father juga ada sesi tentang malaikat dan iblis ya, Father ya? Oh ya, saya juga melaksanakan webinar tentang malaikat, angel and demons, ya malaikat dan roh jahat, hari Kamis. Tapi penyelenggaranya, event organizer-nya dari Canisius Catechism Club kalau nggak salah ya, CCC. Ya. Nanti saya akan bagikan linknya juga pada teman-teman ya. Tanggal 28 Mei. Jam ya, 7. Jadi bisa follow IG saya supaya update dengan kegiatan-kegiatan webinar dari saya, dan kedepannya banyak kegiatan juga yang secara khusus tentang scripture. Memang saya spesialisasinya scripture dan juga kitab suci dan juga teologi ya nanti. Mudah-mudahan ke depan juga ada tentang Trinitas ya. Saya juga mengundang tamu untuk itu. Tapi ya nanti banyak hal akan dilaksanakan untuk sama-sama belajar ya. Kalau ada masukan juga silahkan kontak saya, nggak masalah. Oke, terima kasih semua. Sudah bersama-sama kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas segala rahmat yang diberikan secara khusus kepada kita semua untuk menjadi putra-putri dari Bunda Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. kamu. Semoga kita Allah yang Maha Kuasa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi kesempatan berikutnya. Terima kasih semua. Terima kasih semua, Tuhan berkati.